Ya, pendengar, inilah suasana dari kantor Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yaitu Balai Kota. Di sini cukup banyak karangan bunga atau bunga papan yang disampaikan oleh masyarakat Jakarta. Di antaranya adalah ini. Cukup menarik, bukan? Dan yang berikut ini. Ini beberapa karangan bunga yang disampaikan oleh warga Jakarta. Masih cukup banyak. Nah, ini juga salah satu bunga yang dikirimkan oleh warga Jakarta yang ingin mengucapkan selamat atau bahkan belum move on dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta, baik itu Basuki Cahayapurnama ataupun Jarod Saiful Hidayat. Bahkan, nama Presiden Joko Widodo sekalipun disebut-sebut dalam beberapa karangan bunga. Memang, selama tahun 2012 hingga tahun 2017, DKI Jakarta dipimpin oleh 3 gubernur. Yang pertama adalah Joko Widodo, yang sekarang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang kedua adalah Bapak Basuki Cahayapurnama atau Ahok, dan berikutnya adalah Bapak Jarod Saiful Hidayat.